Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya akan tunjukkan kepada anda semua cara-cara untuk membuat robot dengan mudah. Saya akan menggunakan MDDS10, CT Uno, 2 DC motor, PS2 shield, wireless PS2 controller dan 2 tayar. Baiklah, mari kita mulakan. Sekarang, saya akan tunjukkan satu persatu cara untuk membuat robot ini. Saya sudah pun memasang 2 motor dan tayar sebagai asas robot saya. Gunakan kreativiti anda untuk membina robot anda. Untuk robot ini, saya telah memilih cara input PWM menggunakan microcontroller. Jadi, saya perlu tentukan DIP switch ini kepada 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 ke atas dan 0 ke bawah. Okey, sekarang saya akan pasangkan wayar motor kanan di ruang motor kanan dan wayar motor kiri di ruang motor kiri. Di antara ruang motor kiri dan kanan, terdapat B tambah dan B tolak. Sambungkan wayar hitam kepada B tolak dan wayar merah pada B tambah. Pastikan sambungan anda betul. Pada MDDS10, terdapat 6 pin yang perlu disambungkan kepada PS2 shield. Digital 1 dan 2 adalah untuk menentukan arah motor. Dan analog 1 dan 2 adalah untuk kelajuan motor. Di sini juga terdapat pin 5 volt dan ground. Sambungkan wayar pada digital 1, digital 2, analog 1, analog 2, 5 volt dan ground. Sekarang, saya akan tunjukkan bagaimana setup untuk PS2 shield ini. PS2 shield menggunakan komunikasi UART yang mempunyai penerima RX, pemberi TX dan baud rate. Saya telah setup D2 untuk RX, D3 untuk TX dan 9.6K untuk baud rate. Ini adalah butang reset kepada CT Uno dan ini butang reset untuk PS2 shield. Okey, cantumkan keduanya. Dan sekarang, cantumkan CT Uno dan PS2 shield. Letakkan PS2 shield di atas CT Uno. Pastikan ianya ditekan sehingga betul-betul rapat. Untuk robot ini, saya letakkan PS2 shield dan CT Uno di sini. Sekarang, saya akan sambungkan wayar dari MDDS10 kepada shield PS2. Sambungkan digital 1 kepada pin digital 7, digital 2 kepada pin digital 4, analog 1 kepada pin digital 6, analog 2 kepada pin digital 5, 5 volt kepada 5 volt dan ground kepada ground. Sekarang, anda hanya perlu memuat naik program kepada CT Uno. Okey, sekarang saya akan pasangkan bateri. Tekan butang on pada controller dan mari kita mencuba. Sekiranya ini terjadi pada robot anda, usah bimbang. Anda hanya perlu menukarkan sambungan motor anda pada ruang motor atau hanya perlu mengubah program yang diberikan. Saya harap saya dapat membantu anda dalam membuat robot ini. Selamat mencuba!